Saya kalau minum air masak dalam kuantiti yang banyak, dada saya akan rasa sakit. Adakah itu sakit jantung? Allahu Akbar. Dia kata dia minum banyak kalau sakit dada. Ini satu simptom baru. Saya pun tak boleh nak kata ni pasal apa. Minum air masak dalam kuantiti yang banyak, dada saya rasa sakit. Saya ingat ini kena main jumpa saya kot. Banyak benda nak kena tanya. Susah nak jawab soalan ni. Minum air dan sakit dada. Mungkin benda lain kot. Sebab selalu orang yang sakit dada, kalau main kat saya, walaupun saya pakar jantung, dah jadi pakar jantung dekat 14 tahun dah. Sebelum tu jadi pakar biasa. Sebelum pakar biasa, doktor biasa. Sebelum doktor biasa, hamba biasa lah. Jadi saya dari doktor jantung ni, yang duk main kat saya sakit dada ni, yang paling susah nak bezakan antara sakit jantung dengan orang Melayu panggil angin. Kalau dalam bahasa perubatan kadang-kadang gastrik lah tu. Susah kadang-kadang, susah. Sebab sakit dia sama, sakit dia kat sini. Cuma beza dia kadang-kadang yang selalu kita nak tahu, hak sakit gastrik ni selalu bersabit dengan makan. Mereka kata mereka balik rumah, balik kerja apa semua, lepas-lepas main maghrib pergi makan. Lepas-lepas makan, duduk, rasa tak selesa. Tapi masa mereka balik rumah kalang kabut tu, mereka tak kacau. Lepas makan, mereka rasa tak selesa. Sebab apa? Mereka makan banyak, asid banyak, asid tu pukul naik, mereka rasa ketat dada. Ya, orang sakit jantung pula, dia ketat dada sebab dia buat aktiviti. Dia menyangkui ke, dia cantai apa-apa, dia naik tangga, dia lari, ya, dia sakit. Tapi makan tak masalah. Nah, itu saja yang nak tolong beza. Tapi rasa tu sama. Jadi kadang-kadang kalau dia ada masalah gastrik, mungkinlah dia duduk minum air banyak, air tu masuk, mungkin asid tu pun mukul naik balik, dia rasa tak selesa lah kot. Kot lah, saya tak tahu. Sebab gastrik pun boleh sakit dada. Yang tu yang saya nak abang. Sakit dada bukan semestinya sakit jantung. Gastrik pun boleh sakit dada. Ya, sebab asid tu pukul naik di salur pemakanan.